Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Indra ya. Kali ini akan membuat rumah joglo. Memang beberapa rumah sudah kami buat untuk adik-adik sekalian. Namun kita hidup di Jawa Tengah, apa itu Inong Jowo, ayo nggawe omah joglo. Iki judulnya gawe omah joglo. Biasanya omah joglo kuwi dawa. Omah joglo kuwi biasanya omahe dawa. Omah joglo omahe biasanya piye? Dawa. Omah joglo omah dawa. Terus kita menggunakan fasilitas poligon. Kita buat dari sini, kita membuat dari sini ya. Kita lurus, kita klik dulu di sini. Nah, kita lurus, buat lurus seperti ini. Nah, lurus. Kalau sudah, kita klik di sini ya. Kita klik di sini, agak ke sini ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, kita klik di sini biar nyambung. Tuh kan udah nyambung. Kemudian kita buat atasnya ya, bagian atasnya. Kita klik lagi masih menggunakan poligon. Dari sini lurus pakai ini aja ya, pakai yang. Nah, ini rumah joglo cirinya begitu, rumah joglo. Lurus saja. Jadi buat lurus begitu. Nah. Ini kemudian kita sambung lagi. Nah. Atas sudah jadi untuk rumah joglo. Kemudian kita buat pintunya menggunakan apa ya, rectangle ya. Kita buat pintunya di sini ya, pintu rumah joglo ya. Kita geser biar agak tengah gitu. Kemudian biasanya rumah joglo itu ada beberapa tiang ya, ada beberapa tiang. Omah joglo kuwi biasane ana cagake. Dene cagak kene siji. Terus nang kene iki ana cagak to, sing genjer. Genjer kene dhuwur iki ana cagake meneh. Dene cagak nang siji. Terus kene ya ana cagake meneh. Dene cagak siji. Ya to. Kira-kira wae lah. Terus kene ya ana cagake meneh. Nah, cagake. Kene ana cagake papat biasane ngono. Terus setelah itu kita kasih pondasi. Pondasi bawah dikasih. Ada berapa biasanya ada berapa pondasi ya? Oke, dua pondasi. Kemudian biasanya rumah joglo juga memiliki apa ya, jendela yang terpotong. Jendela terpotong itu kita buat aja jendela plus pintu yang ada di samping kanan kiri, tapi terpotong yang posisinya menempel dekat dengan apa itu, dekat dengan ini ya, dekat dengan tiang. Ini kemudian kita kasih garis tengah. Ini bukti bahwa ini adalah rumah joglo. Biasanya untuk pintunya juga
dibuat dua pintunya, yang atas dibuat dua jendela, bisa dibuka jendelanya. Nah, ini berlaku pula, berlaku juga ketika membuat pintu yang berada di bagian samping sini. Biasanya memang rumah joglo, biasanya ya rumah joglo ini kanan kirinya ya enak pintunya itu, kira pintunya yang gabung, carane gabung dari siji pintu sekalian jendela kuwi ono rumah joglo. Nah, ini rumah joglo, kemudian dikasih lagi diweni apa iki jendelone. Nah, oh, pintu sudah jadi, jendela sudah jadi, atap juga sudah jadi. Terus biasanya di atas pintu itu ada ventilasi kecil. Di atas pintu dan jendela biasanya ada ventilasi kecil seperti ini, dibuat ventilasi kecil. Nah, seperti ini. Itu ya. Untuk pintu dan jendela biasanya ada ventilasi, ya. Kemudian joglo itu biasanya untuk bagian kanan kiri ini ada bentuk yang lain lagi. Ini kita tarik garis dulu ya, biar apa ya, ada gentengnya. Ini nek cara Jawa iki apa? Gendeng, gendeng. Gendeng itu terpus. Terpus apa ya terpus? Cara Jawa. Kasih seperti ini. Terus sambung lagi. Ya disambung ini ya, wis dadi. Terus bari wis dadi, terus dikot apa iki di wenehi apa ya, diwenehi apa, lemah. Maneh gawe lemah sing sisae. Ah, wis. Terus diweni srengenge. Srengenge ne ajek kanggo iki. Srengenge nek ono kiwa terus lho ya. Gak apa-apa to. Sekarepe to. Nah, terus ini sudah jadi, tinggal memberikan apa? Tinggal mewarnai. Biasanya rumah sejoglo seperti ini, pintunya juga pakai pintu dobel. Pintune loro. Nah, ini ya. Oh, pintune loro. Wes, saiki diwarnai. Diwarnai.
biasane atape merah tua, biasane trepuse coklat, biasane apa iki pinggire apa rupane biru, biasane iki diweni rupane ijo. Ora anu kuwi duwite to, nah, dikeni wit sing kene ya. Sing kene diweni wit. Oh, kleru warnane kleru. Ini wit kene. Red, nah. Srit. Red. Terus. Red, srit, srit, srit. Nah, ngene. Iki duweni dari ngecat srengenge. Nah, srengenge dicat. Terus iki aja lali to. Ini ben apik ya, ben warnane dhewe. Terus kebiyoke ya warnane apa terserah sak senengmu. Biasanya ya coklat. Oke, coklat itu ki sing jero ketok kuning lah cagak iki bisane diweni warna ireng gede-gede ngono ya ireng-ireng iki. Saiki udah zaman saiki kebiyoke digenti tembok abu-abu terus pintune coklat iki pintu kabeh pintu 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 untuk bawah kasih warna biru biar apa warnanya biru biar kelihatan ceto gitu ya, kemudian kita kasih warna merah. Nah, wis api ya, kita api saiki diweni biasa nganggo warna putih kasih mego mego aja sampai megone nerak omah, nek nerak srengenge entuk tapi nek nerak omah ora entuk. Nah, iki nek posisinya di sini boleh. Ini baca terus saja ini dia muntah sendiri. Bagus kan ya. Oke, sudah jadi, wis jadi api ya, bisa Anda lihat itu ya. Rumah joglo, Anda bisa tulis ya, kasih tulisan joglo joglo. Dulu itu ada rumah joglo itu di sini ada tulisan B3B, bebas tiga buta. Tahu nggak pernah? Bebas tiga buta. B3B. Nah, biasanya di sini ada tulisan B. Ada tulisan B tiga B3 B bebas tiga buta. Dulu ada itu tulisan itu posisinya kurang lebih ya di tengah seperti ini ya. B3 B dulu ada itu tulisan seperti itu, ada tulisan B3 B. Kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin sudah tidak ada lagi ya. Hampir di seluruh rumah itu ditulisi B3B, berarti kalau rumahnya ditulisi B3B, kalau begitu rumah ini penghuninya tidak ada yang bodoh ya, semuanya pinter-pinter karena bebas dari
tiga buta, buta aksara, buta menulis, buta membaca. Nah, jadi kalau sudah ada tulisannya B3B berarti di situ rumah itu penghuninya bisa nulis, bisa baca, bisa bisa apa, baca, bisa nulis, kemudian berbicara. Nah, ini tinggal klik aja. Nah, kan udah jelas. Udah bisa tulis di sini lagi, tulis rumah joglo kecil. Ukurannya bisa dikasih yang lebih kecil, misalnya 20 ya. Rumah joglo. Warnanya bisa dikasih warna hitam biar tahu kalau ini adalah rumah joglo Jawa. Nah, oke, sudah jadi. Selamat mencoba dan sukses ya buat adik-adik semuanya.